Alhamdulillah, salah satu kenikmatan bagi kita umat Islam dijadikan oleh Allah kita ahlul Quran. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Mesti kita umat Islam pandai baca, pandai mempelajari kitabullah. Tidak boleh bagi seorang muslim lewat satu hari belum baca Quran. Malu kita, semestinya kita berhijrah dari maksiat dan dosa, berhijrah kepada Al-Quran. Bukan hijrah dari Al-Quran kepada dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dan yang lainnya, bacalah Al-Quran dalam setiap bulan satu kali. Dijelaskan oleh ulama yang dimaksud, khatamlah Al-Quran dalam satu bulan satu kali. Bukan seumur hidup satu kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan mengkhatam Al-Quran dalam setiap minggu satu kali, mulai hari Sabtu dan khatam hari Jumat. Dinamakan ulama Al-Quran, dinamakan Hizbun Nabi atau Wirdun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang mengkhatam Al-Quran dalam setiap tiga hari satu kali. Saya punya salah satu murid di kota Madinah, masih muda sekali, segitu dia menghafal Al-Quran sejak umur 16. Sekarang umurnya 24. Sejak dia hafal Al-Quran 16, sekarang 24, kurang lebih 6 tahun dia menghatam Al-Quran setiap 1 tahun 1000 kali. Kalau kita mau berjakab-jakab sama dia susah. Saya berjumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma. Apa kabar? Bagus. Innal ladzina. Mau ke mana? Mau ke masjid. Wa qalu alladzina. Susah mau berjakab-jakab lama sama dia. Terus dia baca. Itu hal biasa orang cinta Al-Quran begitu baca. Tapi yang luar biasa, pernah dia mau lewat satu jalan, nabrang mau ke masjid, ditabrak mobil, binsang, masuk rumah sakit, hospital, selama satu minggu binsang, tidak sadar. Biasa. Eksen mobil, orang alhamdulillah belum mati. Masuk hospital, tapi yang luar biasa, selama satu minggu tidak sadar, baca Quran. Boleh bagaimana baca Quran? Karena dia membiasakan diri baca Al-Quran. Bagaimana kalau besok dia menghadapi kematian? Pasti, dan saya yakin, yang keluar dari mulutnya hanya Quran. Karena dia sudah mengisi jiwa batin dan isi fikiran dengan kitabullah. Jamaah sekalian, kalau memang kita harap husnul khatimah, marilah sama-sama jadikan Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Semua punya kawan tidak? Semua punya kawan. Lagi punya masalah, suka mencari kawannya. Munadat masalahnya, laporkan, curhat, membuka masalah sama kawannya. Yang saya harapkan mulai malam ini, kita berkawan, berteman sama kitabullah. Berteman sama kitabullah. Bagaimana saat kita keluar dari rumah kita, dalam perjalanan kita lupa. Apa yang lupa? Mobile. Mobile mana? Oh, di rumah. Pusing, mutar balik. Pusing balik. Jauh, nanti habis waktu, buang masa. Ini mobile tidak boleh lepas, pusing lagi.
ambil. Habis satu jam, dua jam, tidak apa. Mobile. Yang saya harapkan begitu kita keluar rumah, ketinggalan kitabullah, kita pusing balik, ambil kitabullah. Mau ke mana-mana, tas kita isi Quran. Tuan-tuan bawa tas tidak? Ada tas? Dah bawa tas? Biasa kalau kantor dah bawa tas? Kalau kantor bawa tas? Hah? Bawa tas? Isi Quran tidak? Di sini apa? Parfum. Sikat gigi. Wangi. Macam-macam. Quran tidak ada. Karena kita merasa Quran tidak terlalu penting. Boleh bila-bila sajalah. Tapi sikat gigi wajib. Kaum wanita, kita kembali kepada sejarah orang salih dan salihah. Bagaimana mereka menghabiskan masa sama Al-Quran. Mulai pagi harinya dengan Quran. Sebelum tidur baca Quran. Bangun tidur baca Al-Quran. Begitu berjalan dia baca Quran. Di mana saja berada selalu membawa baca Al-Quran. Dan itulah jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya bagaimana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan jawaban yang singkat, memberikan kesimpulan itulah akhlak. Kalau kita mau belajar akhlak Rasulullah, habis umur kita belum tentu selesai bahas tajuk akhlak Rasul. Tapi karena Siti Aisyah radhiyallahu anha pandai, ahli fikih, ulama, di antara wanita yang alim di kota Madinah di masa Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di situ dia menjawab, kalau mau tahu akhlak Rasul, jawab sederhana, akhlak Rasul akhlakul Qur'an. Rasulullah Qur'anun yamshi. Rasulullah adalah seorang Nabi Qur'an yang berjalan. Selalu terbentuk amalan Qur'an, Qur'ani. Bagaimana kita boleh menjadi insani Qur'ani, manusia Qur'ani. Selalu sami'na wa ata'na, begitu mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibn Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak, fa'innaha imma tu'm, imma amrun tu'maru bih, wa imma nahyun tunha'an. Kalau anda mendengar ya ayyuhalladzina amanu, dengar baik-baik, kata Abdullah ibn Mas'ud. Berikan perhatian, karena habis ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah atau larangan. Begitu kita sudah standby, kita sudah membuka hati, menhadirkan fikiran, habis ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, saya siap lahir batin, apa perintahmu? Sami'na wa ata'na. Itu namanya menhayati kitabullah. Begitu ada larangan, kita berhenti, menjauh dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi ahlul Quran bukan hal yang sulit, tapi memerlukan semangat dan sungguh-sungguh istiqamah dan rutin membaca kitabullah. Rutinkan baca Quran. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang membaca kitabullah, istiqamah membaca Quran, mendirikan salat, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Allah rahasiakan di surah 35 ayat 29 dan 30,
Allah rahasiakan tiga amalan kalau kita ingin mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan kesempurnaan pahala di dunia dan di akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jauh Imam Kuba lebih baik daripada saya. Pusing ya, sakit kepala ya. Kalau saya baca pasti sakit kepala. Tapi nikmat Syekh Abdul Karim, masya Allah. Syekh Muhammad abalagi. Abalagi Syekh Rayyan. Kalau dengar azan, suasana Madinah. Saya mohon izin azan Isya. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semua yang hadir, murah rizki, sihat wal afiat, diberikan kemudahan ke tanah suci, haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah. Yang pertama, mendapatkan karunia Allah dan menyempurnakan pahala dari sisi Allah. Dan yang indah di ayat ini, Allah tutupi innahu ghafurun syakur. Apa artinya ghafur? Maha penampun. Jadi kalau kita baca, kita salat, kita infak, derma, ada kesalahan, kekurangan, Allah ampuni. Syakur artinya apa? Maha mensyukuri. Itu bahasa kita. Kalau beda arti, kalau ditafsirkan dalam bahasa Arab murni, syakur yujazi bil amalil qalil al ajr al kathir. Syakur adalah Allah janjikan pahala yang besar dengan amalan sederhana. Salat lima waktu dapat pahala 50 kali salat. Macam mana kalau kita 50 salat? Boleh tidak? Pertama kali kan 50 Isra Mi'raj, 50. Terima kasih Nabi Musa. Tawarkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad naik, minta diskaun sama Allah. 50 mana boleh? 5 saja belum beres. Macam mana 50? Mau keluar susah, mau makan susah, mau mandi junub. Mau mandi junub ya? Susah. Azan, salat. Tapi karunia dari Allah, jadikan diamalkan 5 waktu, tapi dapat pahala 50. Itu namanya syakur. Salawat kepada Nabi 1 kali, Allah balas 10 kali. Man salla alaiya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Itu namanya maha syakur. Sekali salawat Allah balas 10. 10 kali Allah balas 100. 100 kali Allah balas 1000. Subhanallah. Al-Quran macam itu juga. Satu huruf 10 kebaikan. Boleh dengan ikhlas kita mencapai 700. Hanya baru satu huruf, bukan satu ayat. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30. Boleh lebih daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10, 190. Ini baru bismillah. Tuan-tuan, puan-puan, jangan khawatir, Allah tidak salah hitung. Silahkan banyak baca, banyak kita isi tabungan akhirat. Isi tabungan akhirat dalam banyak baca. Saya bagi nasihat, jangan lewat satu hari belum baca kitabullah. Apalagi semua salat kan? Semua salat
5 waktu? Tidak ada yang tertinggal? Subuh bagaimana? Hah? Subuh tidur ya? Tidak ya? Jangan kita tidur, habis bangun tidur, habis waktu, ya Allah maaf ketiduran. Tidak boleh macam itu. Kalau sudah capek, sakit, teruskan tidur. Sudah lepas tidur, kita begitu sadar, mesti kita nyesal, mesti kita sedih, mesti kita segera taubatan nasuha. Begitu kita lagi salat, sebelum salat baca walaupun satu ayat. Sekarang mau salat Isya kan? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fih. Dzalikal kitab la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Habis lepas salat Isya, teruskan lagi. Satu, Al-Fatihah kan sudah baca sama imam kan? Saya harap mulai sekarang Anda sudah dipimpin baca Al-Fatihah sama imam Kuba. Saya sudah bacakan 2 ayat surat Al-Baqarah. Terusnya sendiri. Lepas Isya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Satu ayat alhamdulillah. Besok sebelum subuh, الذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Lepas subuh, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Tunggu waktu zuhur macam ini bagi orang siapa? Malas, alin malas, sibuk, banyak urusan, macam itu boleh, tapi teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa inqal Allah balin cinta amalan hamba sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Jangan baca satu juz satu kali lepas subuh, baca satu juz habis-habis itu satu tahun dah baca-baca. Na'uzubillah. Biarpun sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Siap? Tuan-tuan, puan-puan, siap? Sudah dibacakan Al-Fatihah kan? Sudah dibaca 2 ayat sama-sama suratul Baqarah? Sisanya Anda teruskan. Mampu lebih daripada itu silahkan, bebas. Semakin banyak itu baik bagimu sendiri, manfaatnya banyak bagimu sendiri. Ini yang kedua, mendirikan salat. Jaga salat, perhatikan salat. Dan saya kemarin di Bangi sudah membahas 5 macam manusia dalam salat. Ada orang salat tapi disiksa, ada orang salat diampuni, ada orang salat dihisab, ada orang salat diberikan pahala, ada orang salat menjadi liwat salat terdekat kepada Allah, salatul muqarrabin. Itu macam manusia, 5 macam manusia dalam salat. Boleh tengok di YouTube ya. Sudah dimasuk YouTube belum? Sudah masuk YouTube, sudah muazzan? Hah? Yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berderma rahasia maupun terang-terangan, sembunyi, diam-diam, tidak boleh orang tahu dan boleh juga orang lain tahu. Derma itu Allah tidak minta semua rizki didermakan, tapi sebagian rizki didermakan. Dan saya menyampaikan kepada jamaah Masjid Negeri
Syah Alam, ribuan terima kasih. Pertemuan yang kemarin kita jumpa di sini, alhamdulillah kami terima banyak dharma-dharma dari jamaah sekalian untuk pesantren. Yang harapan saya, mudah-mudahan murid sekarang yang sudah menjadi jumlah 30,000, saya tidak tahu mau taruh di mana lagi. Ada orang di rumah, ada di masjid, ada di musalla, ada di surau, ada di jalan, kita bagi belajar. Dan insya Allah dengan berkah dharma tuan-tuan, puan-puan, Allah izinkan saya datang dari Madinah bukan untuk busing-busing di Malaysia, tapi saya datang punya satu target. Insya Allah umat Islam di Malaysia termasuk anak cucu kita pun hafal Al-Quran 30 juz. Mesti kita bersemangat untuk Quran, bersungguh-sungguh untuk kitabullah. Kita melihat umat Islam banyak kerusakan akhlak, banyak kehancuran iman karena umat Islam jauh daripada Al-Quran. Kembali, mari sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kalaupun merasa belum pandai menjadi ahlul Quran, silakan bagikan dharma untuk melahirkan generasi yang akan datang insyaallah menjadi jauh lebih baik, agar kita ikut mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Siap? Siap tidak? Bawa dompetnya. Mana jubah, lihat berapa isinya. Semua saya harapkan orang yang mau bagikan dharma, terima kasih banyak. Yang tidak berminat bagi dharma, terima kasih banyak. Tapi saya ingatkan, yang mau bagikan dharma, jangan lupa nawaitu. Anda semua punya hajat, anda teruskan hajatnya, sebutkan hajatnya, keinginannya kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah dharma ini, aku harap dapat hajat saya dimudahkan. Faham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Jadikanlah kami bersama orang saleh. Ya Allah, aku mohon untuk tuan-tuan, puan-puan serta keluarga anak cucu menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlul Quran, dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, semua yang membagikan dharma dan infaknya, ya Allah, balas dengan kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, sihatkan badan tuan-tuan, puan-puan. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir keluar dari masjid negeri Shah Alam sudah mendapatkan segala ampunan dosa, diampuni segala dosa, diampuni segala dosa, diampuni segala dosa, membawa ridha Allah, senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan majlis kami di malam ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapanmu ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami, ijabalah hajat kami, kabulkan segala keinginan kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon doakan saya, masih saya teruskan membagikan ceramah-ceramah di banyak tempat insyaallah sampai tanggal 23. Dan insyaallah besok subuh di surau As-Sabah di Bangi, dan masih banyak untuk muslimah di surau An-Nur dan jadwal-jadwal yang lain. Mudah-mudahan selama kami ada di sini berdakwah, boleh menjadi bermanfaat, berguna bagi kita semua ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.